Shalom, puji Tuhan. Kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran gitar pada hari ini. Anak-anak, Mister harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar terus memperlancarkan ya, menggunakan family chord yang ada pada gitar ya. Mister berharap semuanya bisa mengikuti pembelajaran gitar dengan baik ya, ketika kalian nanti sudah semakin mahir, semakin bisa, bahkan tidak perlu melihat chord lagi dalam mengiringi sebuah lagu. Wah, itu harapan Mister ya, ketika kalian bisa menggunakan feeling kalian untuk bisa mengiringi beberapa lagu, bahkan termasuk semua lagu yang kita pelajari. Jadi selama ini kan kita masih lihat chord. Nah, Mister berharap kedepannya kalian bisa mengiringi lagu tanpa melihat kunci ya, tanpa melihat chord yang ada pada lagu. Jadi bisa di, bukan dihafal ya, tetapi pakai menggunakan feeling kita. Oh, ini lari kemana ya kunci ini, lagu, kalau lagu ini nadanya tinggi, oh lari kemana gitu. Nah anak-anak, kali ini Mister mau mengajarkan kembali tentang Family Chord Day dalam penerapan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Baik, Mister mau memberitahukan bahwa di dalam memetik gitar itu, perhatikan ketika kalian menekan senarnya. Jadi ketika kalian menekan senar yang bawah, kalian tidak perlu memetik dari atas sampai bawah. Itu akan membuat suara tidak bagus. Ketika kalian menekan kunci D kalian perhatikan itu hanya senar 1, 2, dan 3. Kalian cukup memetik senar dari nomor 4, 3, 2, 1. Tidak perlu dari 6. Beda ya, kalian akan memetik semua. Tapi kira-kira memetik itu dari senar nomor 4 saja. Tidak perlu dilihat, harus dihitung memetiknya dari mana, tetapi bisa kalian rasakan. Ya, tidak usah penuh memetiknya, kecuali kunci G. Kalau kunci G itu penuh dari 6 sampai 1. G sama E minor. Ya, yang perlu memetik penuh dari senar 6 sampai 1, dari atas sampai bawah, kunci G, kunci E minor, kunci E, gitu ya. Itu yang perlu dari atas semua full. Kalau kunci A cukup dari senar nomor 5 saja. Nomor 6 tidak perlu. Nah, apalagi D dari 4. C. Kalau C bisa ya, karena dia di atas 1 enggak apa-apa. C bisa semua dipetik. C, kalau A minor cukup dari senar 5 saja. Baik, kita akan latihan bersama-sama untuk lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Kalau anak-anak belum pernah mendengar lagunya, dipelajari dulu lagunya, baru kalian sambil berlatih memainkan gitar. Oke? Ketika ku hadapi. Mister ingatkan sekali lagi, dalam bernyanyi jangan, atau dalam bermain gitar jangan bernyanyi terlebih dahulu, tetapi kita ambil nada terlebih dahulu. Do, do. Nah, petik nadanya, kunci dasarnya dulu, D. Kita akan memain dari D nih. Dari D. Maka langsung ke dalam otak kita, oh, aku harus nyanyi dengan nada D. Do, ketika. Itu cocok ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Gitu ya. Jadi, anak-anak ambil nadanya dulu, baru bernyanyi. Oke? Yuk, silakan. Siapkan gitarnya dalam keadaan sudah disetem ya. Dan intro itu fungsinya supaya kita bisa menyanyikan sesuai dengan nada yang kita mainkan, yaitu musik yang kita mainkan ya.
Jadi itu fungsi intro. Jadi jangan nyanyi dulu, harus menggunakan intro. Dari G, A, D. Mancing A ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Baik, yang kedua ya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Ekres minor nih. Sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Keadaan ya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir ke air. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Intro G, A, ingat selalu pancing ke A ketika mulai ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, F crash minor. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Masuk rap. Janjimu seperti fajar pagi hari. E minor ya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Masuk rap pancing A. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Oke. Anak-anak, di situ memang ada satu kunci yang di luar family chord. Itu untuk lagu-lagu tertentu seperti lagu ini, yaitu kunci E. Harusnya kunci E itu di luar family chord. Tetapi untuk lagu-lagu yang sekarang ini, yang banyak di arrangement,
itu biasanya ada satu atau dua di luar family code yang kita pelajari ya. Nah, harusnya dia kan 6. Tadi kita D, A, ada B minor. Sudah kelas 6 harusnya bisa ya, B minor. Terus F crash minor di atasnya. Lalu G. Lalu E minor. Tadi ada E. Nah, maka sedikit turun nadanya. Baru A. Nah, family chord D itu harusnya sudah hafal ya. Sudah kelas 6, sudah dipelajari berulang-ulang. Jadi anak-anak, kalian bisa ulangi video Mister ini sambil kalian praktek ya. Nah, cara memetik gitar Mister sudah kasih tahu. Ya, tidak perlu harus petik semua kecuali kunci G, E minor atau E, kunci C boleh ya. Sama F crash minor. F crash minor, B minor itu pun B minor tidak perlu semua ya. Selamat berlatih anak-anak. Ulangi video ini ya dari awal dan sampai kalian lancar. Sebab minggu depan Mister akan minta kalian untuk buat video. Oke, jangan lupa dokumentasi saat belajar ya. Selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati.